Haley there? Haley's gone there? Oh. Sangat handy, a big business. 10 piece mussels. Hi, one 10 piece and small fries. 10 piece chicken McNuggets. 10 piece nuggets. No, honey mustard, please. And sweet and sour. And sweet and sour. So ini adalah situasi dekat dengan downtown. Di depan adalah Universal Tampa. Dan ini kebanyakan old building yang di reserve. Banyak project untuk apartment. Situasinya sangat tenang, tidak banyak crowded atau orang yang berjalan. Typical city di Amerika untuk kota yang kecil. Tidak banyak bisnis di sekitar sini yang terlalu besar seperti mall, jadi relax suasananya.
atraksinya sendiri. Mungkin adalah salah satu rumah yang dibeli mereka yang dijadikan kantor sementara. Ternyata kompleks ini memakan satu blok sampai ke belakang. Situasi pembangunan di downtown, jadi mereka ingin supaya downtown lebih aktif secara ekonomi, jadi mereka membangun banyak tempat tinggal dan istilahnya revive supaya lebih banyak bisnis dan orang untuk pergi pesta, partai dan lain-lain sebagainya. Katanya sangat besar sekali. Dan Abed, saya berani bertaruh bahwa rumah ini setelah proyek ini selesai akan dirobohkan dan akan menjadi tempat parkir atau apa saja, tapi bukan rumah ini. Dalam beberapa tahun atau bulan saya akan kembali ke sini. Adalah Haley yang menuju ke sini. Karena nampaknya seperti